شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنا علما وارزقنا فهما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya mengingatkan kembali untuk diri saya dan yang hadir di sini untuk selalu tetap menjaga salat-salat kita ini. Karena salat merupakan tiang agama, salat juga termasuk rukun Islam. Setelah kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, salat juga merupakan pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Beliau mengatakan, ya ummati as-salah as-salah. Salat, hadirin sekalian, hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan salat pula yang akan pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Apabila solatnya baik, maka dianggap seluruh amalannya baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila solatnya tidak baik, maka dianggap seluruh amalnya tidak baik. Begitu pentingnya solat, sehingga ada seorang sahabat bertanya tentang afdhal a'mal, sebaik-baik amalan, maka Nabi menjawab as-salah. Karena begitu pentingnya as-salah ini, Allah juga banyak mengingatkan kita agar kita menjaga salat kita ini. Hafidhu 'ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat, lebih khusus salat wusta, maksudnya adalah salat wusta, salat asr. Dan berdirilah menghadap Allah secara khusyuk. Kemudian salat ini juga, hadirin sekalian, amalan yang sangat besar sekali, sehingga Allah sendiri langsung memanggil rasulnya, nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menuju langit-langit sampai langit ketujuh dan di atasnya lagi untuk menerima perkara salat ini. Ini menunjukkan pentingnya urusan salat. Tidak boleh seorang melalaikannya. Seorang harus salat, dan salat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Salat juga akan membuat seorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah kalian perbanyak untuk sujud. "Fa innaka lan tasjud lillahi sajdah illa rafa'aka 'anha biha darajah wa yahuttu 'anka biha khathiyah." Tidaklah kamu sujud sekali saja, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapus kesalahanmu. Itu satu kali sujud, hadirin sekalian. Menunjukkan bahwa salat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salat yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu yang diterima. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, salat yang ikhlas, salat yang tuma'nina dan khusyuk,
sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Disuruh kita ini khusyuk, dalam arti betul-betul kita ini merasa dilihat oleh Allah. Di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, samping kiri kita, kanan kita surga, ya kiri kita neraka. Begitulah supaya salat kita ini khusyuk. Ya, berapa kali khusyuk ini hilang dalam diri kita, hadirin sekalian. Begitu pentingnya salat ini, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan nada yang keras. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah utusannya, dan mereka mendirikan solat sampai mereka menunaikan zakat. Jika mereka melakukan ini, maka terpeliharalah dariku darah mereka, harta-harta mereka, kecuali hak Islam. Kecuali mereka melanggar, berbuat kriminal, dihukum sesuai dengan hukuman Islam, dan hisabnya nanti pada hari kiamat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan di mana Allah memerintahkan nabinya, rasulnya, agar menyuruh manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana manusia tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau salat, maka orang itu tidak mempunyai kemuliaan di sisi Allah, tidak mempunyai harga diri. Ya, dan menurut kesepakatan ahli fiqh, ulama mazhab, berat hukumannya, hadirin sekalian. Ada yang dihukum mati kalau orang tidak salat. Ada yang mengatakan harus dipancung. Ada yang mengatakan dihukum seumur hidup. Ya, tidak ada yang ringan orang yang meninggalkan apa salat. Karena mana keislamannya, mana imannya, dia itu meninggalkan apa salat. Ya, karena salat ini termasuk iman dan termasuk amanah yang sangat besar. Kemudian orang-orang munafik, mereka yang pura-pura salat, mereka yang pura-pura menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini misalnya salat asar mau maghrib atau salat duhur mau mendekati asar, ini dituduh salatnya orang-orang munafik. Bahaya sekali, hadirin sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, padahal justru Allah yang menipu mereka. "Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Mereka itu kalau berdiri salat itu malas, dan salat pun bukan karena Allah tapi riya. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Inilah orang-orang munafik yang malas salat. Jadi salat tidak bisa diganggu dengan pekerjaan atau bisnis atau hal yang lain. Salat harus diutamakan, hadirin sekalian. Ada seorang pemuka tabi'in yang bernama Thabit bin Amir bin Abdullah bin Zubair. Dia sudah tua saat itu. Dia memanggil anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, bawalah aku ini, yakni papa aku ini, menuju masjid," karena dia tidak bisa berjalan lagi. Anak-anaknya mengatakan, "Wahai abah, kamu punya udzur, dimaafkan sama Allah, salat di rumah tidak ada masalah." Kemudian ayahnya ini mengatakan, "Bagaimana aku tidak pergi ke masjid sedangkan aku mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah." Bawa diriku ini ke masjid. Maka dibawa ya oleh anak-anaknya ke masjid dan ikut salat berjamaah. Ketika sujud yang terakhir, rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang dulu, hadirin sekalian, ingin mati husnul khatimah. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Mati dalam keadaan ibadah, dalam keadaan salat, dalam keadaan puasa. Itulah mati yang terbaik, dan salat itu cahaya.
Nabi mengatakan as-salatu nur, salat itu cahaya. Cahaya baginya di dunia, cahaya di kuburannya, dan juga cahaya di akhirat. Salat itu adalah cahaya. Ya, makanya para ulama semangat dalam salat ini walaupun usia mereka sudah tua, seperti Sa'id ibn Musayyib. Di usia tua dia diuji oleh Allah, salah satu matanya buta. Ya, sehingga dia terus pergi ke masjid. Ya, ada murid-muridnya ingin membawakan lampu, maka dia mengatakan cukup cahaya dari Allah. Karena Allah berfirman, "Waman lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nur." Barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Ya, di akhir kehidupannya di sakratul maut, ya, dia mengatakan la ilaha illallah, alhamdulillah selama 40 tahun aku selalu berada di masjid sebelum azan. Ya, selama berapa? 40 tahun. Itulah contoh daripada ulama-ulama salafus saleh, bagaimana mereka perhatian sama salat. Nah, kita hadirin sekalian begitu juga disuruh perhatian sama salat ini. Orang yang perhatian sama salatnya diperhatikan sama Allah. Contoh saja salat subuh misalnya. Kalau dilakukan secara berjamaah, ini pahalanya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subuh fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dijaga oleh Allah, dalam penjagaan Allah. Dijaga kesehatannya, dijaga bisnisnya, dijaga keluarganya. Coba bayangkan kalau dia tidak salat subuh, apa yang terjadi? Enggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya salat, seperti salat malam ini, salat tarawih ini. Ini penting sekali. Memang salat tarawih hukumnya tidak wajib, yakni sunnah. Boleh seorang salat di rumahnya, boleh tidak salat, tapi dia akan kehilangan hal yang banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak salat tarawih, mungkin digunakan untuk mengaji atau yang lainnya, sehingga tidak luput pahala-pahala itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri salat tarawih, ya, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Begitu juga siapa yang berdiri salat di waktu malam Lailatul Qadar di akhir bulan nanti, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, juga akan diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, ini solat sunnah saja, apalagi solat wajib. Siapa di antara kita yang tidak ingin diampun dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, jadi penting sekali solat ini, sehingga Nabi mau wafat mengatakan, "Ya ummati as-salat as-salat." Ya, wahai umatku, solat-solat. Ya, mari kita kerjakan solat ini dengan khusyuk, dengan tuma'nina, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya MUI kemarin itu mengatakan bahwa solat cepat itu batal. Karena melihat viral, ya, di YouTube itu solat super kilat. Solat apa super kilat? Betul, fatwa MUI itu batal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membatalkan orang yang sholat cepat, bacaannya cepat, kemudian rukuknya tidak sempurna, tidak tuma'nina, begitu juga sujudnya. Ketika selesai sholat dipanggil sama Rasulullah, "Ya fulan, innaka lam tusalli." Kamu belum sholat, tidak sah sholatmu, sholat lagi begitu juga cepat. Selesai dipanggil sama Rasulullah, dikatakan kamu belum sholat, 3 kali. Baru setelah itu dipanggil Rasulullah dan diajarkan tata sholat yang benar. Begini kamu kalau salat takbir, khusyuk bacaanmu, ya, renungkan bacaanmu, rukuk, begitu juga sujud, jangan cepat-cepat. Ya, kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan yang terbaik. Nah, begitulah hadirin sekalian, sehingga salat super kilat itu dibatalkan oleh fatwa MUI juga. Maka ini tidak baik. Ya, salatlah sebagaimana Rasulullah salat. Sebagaimana juga Umar ibn Khattab khalifah, dia terbunuh ketika di mihrabnya, ketika lagi salat, ya, ditusuk berkali-kali dengan pisau beracun. Ya, itu pun dia masih waktu itu kurang 1 rakaat. Ya, dia pingsan. Ketika bangun, dia mengatakan, "Apakah aku sudah selesai salat?"
Dia yang pertama dia tanyakan masalah apa? Salat. Padahal dia luka berat saat itu. Yang pertama ditanyakan, apakah saya sudah menyelesaikan salatku? Belum, ya khalifah, tinggal satu rakaat. Dia berusaha pingsan lagi. Kemudian dia bangun lagi, dia mengatakan, apakah sudah selesai salatku? Belum. Dia berusaha untuk menyelesaikan, akhirnya bisa juga sampai selesai. Baru setelah itu beberapa waktu kemudian dia wafat. Hadirin sekalian, itulah para salafus saleh betul-betul perhatian sama salat. Mudah-mudahan kita juga perhatian sama salat-salat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.